beliau sebagai sultan yang sering membuat teguran secara lantang. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah pelantikan Menteri Besar Perak sebanyak 3 kali sejak pilihan raya umum ke-14 bukan sejarah yang perlu dibanggakan tetapi merupakan cerminan kegagalan kepimpinan ahli politik untuk mendapatkan jaminan sokongan padu secara konsisten. Titah baginda, kegagalan itu menyebabkan ahli politik tidak boleh menumpukan fikiran dan tenaga untuk mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Rakyat jelata, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19, jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu kekuatan. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi, janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud. Tanggungjawab dan amanah tidak harus sama sekali dipandang ringan atau diringankan. Baginda bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Sultan Nazrin turut mengingatkan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih supaya bertanggungjawab membantu rakyat termasuk menyedia pelbagai keperluan sosial dan meningkatkan taraf ekonomi. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih rakyat kerana rakyat mempercayai anda. Rakyat meletakkan harapan bahawa anda akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal mereka, membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan, membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka serta membantu memenuhi sebanyak mungkin keperluan sosial mereka.